150-an orang pelajar SDIT Avicenna Lasem, Kabupaten Rembang, Kamis pagi 12 September 2019 menggelar sholat goib dan doa bersama untuk arwah almarhum Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Kegiatan tersebut berlangsung di musola sekolah setempat. Kali pertama, siswa menunaikan sholat goib. Setelah selesai, dilanjutkan dengan doa bersama. Tampak di sejumlah sudut musola, terdapat foto-foto kenangan B.J. Habibie. Suasana berlangsung khusyuk. Mereka larut dalam suasana duka mendalam karena kepergian B.J. Habibie untuk selama-lamanya. Rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk Bapak Habibie. Alhamdulillah kegiatan lancar dengan khusyuk. Pihak sekolah ingin melalui kegiatan tersebut dapat menanamkan rasa empati di kalangan siswa. Selain itu, sebagai wujud rasa bela sungkawa mendalam karena B.J. Habibie merupakan tokoh bangsa yang memiliki banyak jasa bagi Indonesia. Iya, benar sekali, karena Presiden B.J. Habibie adalah salah satu putra bangsa yang telah memberikan banyak jasa untuk Indonesia ini. Di bagian akhir, mereka bersama-sama menyanyikan lagu Gugur Bunga. Selain itu, siswa juga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya B.J. Habibie.